Setelah itu diuji, situ terjadi peperangan. Rahwana perang dengan Prabu Brahaspati yang berwujud sebatara, namun dia juga berwujud raksasa. Nah, di situ perang, Rahwana kalah, digigit lehernya. Dan ternyata gigitan tersebut malah menjadi anugerah. Nah, kalau digigit malah keluar kepala. Memiliki aji-aji. Tersebut gigitan tersebut ternyata sebuah aji-aji bernama aji-aji Dosomuko. Dosomuko kan Rahwana juga memiliki terkenal dengan nama Dosomuko atau Rahwana tersebut. Wilujeng Rahayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan santai budaya wayang Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah lahirnya Rahwana. Nah, mungkin pemirsa juga ingin tahu tentang kisah lahirnya Rahwana ini bagaimana. Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber yang ada di sini, yaitu Mas Gurit. Nah, Mas Gurit, ini saya ingin tahu Mas Gurit tentang kisah lahirnya Rahwana itu. Tapi sebelumnya untuk epos dari wayang kulit itu ada apa aja, Mas? Oh iya, terima kasih Mas Bayu. Yeah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Ramayana. Iya. Yeah. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang epos wayang kulit seperti dahulu. Yeah, yang yeah. Penjelasan tangkletkan tadi. Saya akan menjawab sesuai kapasitas saya aja yang saya tahu. Saya memberi informasi sesuai apa yang saya tahu saja. Gini Mas Bayu. Kalau wayang kulit yang populer untuk sekarang ini sebenarnya ada banyak untuk epos wayang kulit tersebut, namun yang populer untuk wayang kulit dipentaskan itu adalah epos cerita dari serat Ramayana dan Mahabharata. Ramayana dan Mahabharata umumnya. Jadi, yang ada banyak ya? Ada banyak, pun wayang kulit pun ada dibedakan, ada wayang kulit purwa, wayang madyo, wayang gedhog pun sendiri-sendiri ya, ceritanya. Kalau wayang kulit biasa yang dipentaskan ya, di desa-desa, di instansi-instansi tersebut biasanya mengambil cerita dari epos Ramayana ataupun Mahabharata. Ya, ya. Kalau wayang madyo pun sendiri, wayang gedhog dari Selat Panji ada sendiri-sendiri. Banyak berarti. Banyak sekali. Kalau untuk ini Mas, kisah Rahwana ini kan sangat melekat di serat Ramayana. Iya, kisah ya, Rahwana itu. Nah, itu sebenarnya siapa sih Rahwana itu sih? Iya. Banyak versi menurut saya Mas, versi tentang Rahwana itu banyak versi, namun saya beritahu tentang yang saya ketahui saja. Ya. Kelahiran seorang Rahwana itu dimulai pada lakon Alap-Alap Sukesi. Itu siapa Mas Alap-Alap Sukesi itu? Sukesi itu saya cerita dulu yang pertama, ya, ya. Itu dahulu kala ada seorang raja dari negara Lokapala bernama Prabu Donopati. Prabu Donopati. Prabu Donopati tersebut masih lajang, ketika dia menjadi ratu dia masih lajang, belum mempunyai permaisuri. Kala itu dia mendengar kabar bahwa di negara Alengka ada seorang putri yang ingin mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menuntaskan sayembara tersebut akan dijadikan suaminya. Nah, terus Prabu Donopati tadi menceritakan hal tersebut kepada sang ayah, yaitu sang Begawan Wisrawa dari Pertapan Diderpenyu. Ya. Namanya Begawan Wisrawa. Dia menceritakan bahwa dia ingin menikah
dengan Putri Alengka bernama Dewi Sukesi. Dewi Sukesi. Oh, ya. Ya. Namun di situ Dewi Sukesi juga mengajukan syarat. Apa itu syaratnya itu? Antara lain, yang pertama, dia harus bisa memendarkan yang namanya Aji Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Yang pertama itu. Sebentar mas, itu yang mas maksud tadi itu apa mas? Yang Sastra Jendra itu loh mas, tadi itu Sastro sebenarnya apa itu mas? Sastro Jendro Hayuningrat itu gini mas, banyak beberapa versi juga tentang Sastro Jendro Hayuningrat tersebut. Namun kebanyakan dalang di saat nantinya Sastro Jendro itu diwedarkan di belakang, itu banyak dalang-dalang yang menggedong, intinya meringkas. Jadi tidak diartikan Sastro Jendro itu seperti apa, karena itu tergantung pada kebatinan, aliran kebatinan tersendiri, mempunyai sisi mistik tersendiri ya, dari Sastro Jendro tersebut. Terus yang syarat kedua, pamannya yang bernama Jambu Mangli. Jambu Mangli ya? Iya, Jambu Mangli juga mengajukan syarat, siapa yang ingin menikahi keponakannya bernama Dewi Sukesi, dia harus bisa mengalahkannya tersebut. Berarti Jambu Mangli itu siapa mas Haji? Jambu Mangli itu kakaknya bapaknya dari Sukesi. Oh, paman jadi ya? Paman, pamannya Sukesi. Nah, Jambu Mangli tersebut di situ ada beberapa versi yang mengatakan bahwa dia itu sebenarnya juga menyukai keponakannya tersebut. Suka ya? Suka kepada keponakannya tersebut bernama Dewi Sukesi. Iya. Ada yang seperti itu. Namun ada yang beberapa versi dengan berbeda-beda ya. Soalnya dalang mempunyai sanggih tersendiri-sendiri ya. Terus kan di zaman dahulu untuk pernikahan seperti kayak keluarga itu masih masih diperbolehkan, kayak poligami, poliandri, zaman dulu kan masih diperbolehkan. Ya, seperti itu. Jadi kayak dulure nyenengi dulure iki boleh wae. Enggak apa ya zaman dulu itu. Iya. Nah, syarat-syaratnya seperti itu. Diajukan Prabu Donopat tadi cerita ke bapaknya bernama Begawan Wisrawa tadi. Terus Begawan Wisrawa mengatakan, "Wah, kenek. Kowe mateni Jambu Mangli, aku percaya kowe iso. Sekti, kowe sekti, kowe iso, kowe mampu ning nek kowe medarke Aji Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Kowe ora karuan wong kudu iso. Dudu sakbene wong iso. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendarkan Aji Sastro Jendro Pangruwating Diyu." Berarti enggak semua orang tahu itu ya. Iya, sastro itu. Kan terus mengatakan bahwa ya tak lamarke wae. Kowe tunggu projo Dewi Sukesi tak lamarke, tak nggo tak kowe tak golekne bojo. Istilahnya kayak gitu ya. Iya. Akhirnya karena kebetulan Begawan Wisrawa dengan ayahnya Dewi Sukesi bernama Prabu Sumali itu tunggal seperguruan. Oh, jadi teman gitu ya? Iya, teman. Ya, teman gitu ya. Akhirnya Prabu Donopati yang menerima, bapaknya yang melamarkan. Ya. Prabu Wisrawa berangkat ke negara Alengka. Ya. Nah, di sisi lain terus Prabu Donopati karena khawatir terhadap keselamatan bapaknya, dia mengutus patihnya bernama Patih Tenunggomugo untuk menjadi telik sandi. Telik sandi itu jenis saiki BNN atau BNN, ya. Ya, seperti FBI lah, ya, ya. Ya, seperti FBI lah untuk mengikuti ayahnya itu. Terus berangkat ke negara Alengka. Nah, karena Wisrawa dan Sumali mempunyai hubungan dekat karena tunggal perguruan tadi, Wisrawa tidak menemui Jambu Mangli. Dia langsung ketemu pada Prabu Sumali. Ya, Prabu Sumali itu. Itu ya, bapaknya Sukesi. Bapaknya Sukesi. Terus di situ mereka ya kangen, wah ada apa kok dengerin teko mrene. Nah, berarti kayak teman sendiri. Iya, ada kayak teman. Dia mengatakan bahwa aku kongkon anakku, aku pengen ngrabekne anakku karo anakmu Sukesi. Ternyata anakmu Sukesi ngajuk nih sayembara. Nah, seperti itu lah. Hal tersebut diketahui oleh Jambu Mangli. Jambu Mangli menemui Wisrawa. Apa kok? Apa intine kalau bahasa jane, kowe iki gawan ora ngerti to syarat-syarate sak durunge kowe medhar Aji Sastro Jendro kuwi, kowe kudu iso mateni aku Jambu Mangli sik. Nah, seperti itu. Kok seorang watak gawan kok tiba-tiba lewat, ibaratnya kok lewat dalan buri kok ora lewati aku iki, jane kowe iki begawan apa pengecut seperti itu kan. Enggak boleh ya, Mas. Enggak boleh seperti itu. Terus Wisrawa tertantang. Wah, jane
ayo kalau gitu tanding perang seperti itu. Terus gimana mas itu? Akhirnya Jambu Mangli perang lawan Ganesrowo. Perang lawan Ganesrowo, Jambu Mangli kalah. Jambu Mangli kalah terkena busur mati. Nah, terus habis itu Sukesi menemui Ganesrowo, meminta syarat yang kedua tadi, medhapke Aji Sastro Jendro Pangruwating Diyu. Itu di apa dikabulkan apa enggak mas? Ya, tapi dikabulkan. Sebelumnya silahkan diminum dulu mas. Ya, terima kasih. Banyak versi yang menurut saya Sastro Jendro Hayuningrat itu sebuah ilmu kebatinan yang belum tentu orang bisa menguasai ilmu tersebut. Jadi enggak banyak orang yang mengetahui Aji Serat tersebut. Cuma orang tertentu saja. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memiliki ya seperti begawan, seperti itu mungkin kan memiliki tingkatan kebatinan tersendiri ya. Di situ si Prabu Wisrawa begawan Wisrawa tadi dia itu medharke Aji Sastro kepada Prabu Sumali dulu, kepada ayahnya. Kan Prabu Sumali itu berwujud raksasa. Oh, raksasa Mas. Raksasa Prabu Sumali tersebut kalau di wayang dia itu berwujud raksasa. Iya. Diwedharke ke bapaknya. Kena awet terus kena dayane Aji Sastro Jendro itu. Ada beberapa versi yang mengatakan setelah Prabu Sumali mendapatkan pencerahan tentang Aji Sastro, Prabu Sumali berubah menjadi manusia biasa, manusia lumrah. Itu ya mas? Gus, ada versi seperti itu. Terus setelah itu diwedharke ke Dewi Sukesi. Anaknya. Nah, Dewi Sukesi. Nah, di saat memedarkan itu, setelah memedarkan Aji Sastro Jendro tersebut, Sukesi itu malik kiblat. Malik kiblat maksudnya gimana mas? Dia malik berubah. Dia malik jatuh cinta kepada begawan Wisrawa tersebut. Karena sumpahnya di depan, siapa yang bisa medarke Aji Sastro Jendro Hayuningrat? Ya kuwi sing dikek bojo. Seperti itu. Nah, kan padahal di situ Begawan Wisrawa hanya sebagai melamarkan anaknya tadi, Prabu Donopati tersebut. Nah, terus Begawan Wisrawa enggak mau kan. Teka aku mrene iki aku nglamarke kowe ben didep epek bojo, anakku. Nah, seperti itu kan. Setelah itu ya aku juga sih tetap kekeh tidak mau. Bung Rabi, aku gelem karo kowe Begawan Wisrawa. Nah, karena ya seorang lelaki ya masih memiliki nafsu lah. Masih begawan kelas begawan, tapi dia kan masih memiliki nafsu batinnya kan masih. Nah, dia tergoda oleh Sukesi yang memiliki paras cantik, tubuhnya juga ya seorang putri raja lah, pastikan dirawat dan sebagainya. Ya, pastikan terus akhirnya dia tergoda oleh Sukesi. Tergoda ya dia. Tergoda oleh Sukesi. Melakukan hal yang tidak semestinya pada saat itu. Nah, setelah itu dia kaget. Wah, aku leno, dia merasa menyesal. Ya, menyesal. Begawan Wisrawa menyesal. Dia menemui Prabu Sumali tadi, ayahnya Sukesi, mengatakan bahwa ya sebenarnya yang telah terjadi seperti itu. Terus reaksinya Prabu Sumali gimana mas? Prabu Sumali ya akhirnya ya karena sudah melakukan ya dia yang harus bertanggung jawab. Hari ini kamu tak nikahkan. Karena bersama Sukesi dinikahkan dengan Sukesi. Nah pada saat itu intelnya tadi Patih Tenung Gomgo intelnya Tenung Patih tadi melihat kejadian tersebut. Wah kok kejadiannya kayak gini, laporan kepada Prabu Donopati yang di Lokapala tadi. Ya kan harus pulang ke Lokapala. Donopati mengatakan piye kabare bapakku, berhasil bu orang. Tenung Gomgo mengatakan wah keberatan ini. Beratan beri arti sampaikan ya wedi arti disampaikan ya hayar kira disampaikan jur Pak yen Dewi Sukesi malah dirabi Dewi karo bapak-bapaknya Prabu Wisrawa apa Begawan Wisrawa tadi. Durapati kaget weh piye ke wong tu aku kayak gitu toh mung tak kon rabekne kok malah dirabi dhewe ki piye kejane ngono ngamuk kan enggak terima kan ngamuk sudah cinta kepada Dewi Sukesi, akhirnya pergi ke Alengka. Wah, prajurit Alengka tahu, wah Prabu Donopati marah, mesti kan tahu kan, mesti marah kena marah gini. Diadang-adang prajurit Alengka, wah teh ni apa? Jenenge Wisrawa, bapak kau ni,
bapaknya jeluk. Tapi wis Rauh sudah tahu nek Denopati bakal marah ki bakal tahu. Dia pamit kepada Sugesi, wis anakku tak temenani dhewe. Dia sudah pasrah lah berpakaian serba putih. Pasrah. Setelah pasrah akhirnya dia menemui Prabu Denopati. Dia intinya ya aku mengakui kesalahannya. Aku ngaku salah. Jadi itu dia enggak ngelawan, Mas. Tidak. Anaknya itu. Garuda tidak melawan. Dia mengakui kalau dia salah. Dia mengakui sudah berpakaian serba putih nek mbok paten-paten ono. Serah itu dia setelah mau membunuh itu Prabu Denopati keinget dengan masa kecilnya dia yang ngomong kan istrawan itu. Karena dia tidak tega. Karena dia tidak tega dia menangis di pelukan bapaknya. Ya mungkin ini takdirku. Ini akhirnya Prabu Denopati nglenggono. Iki mungkin wis takdirku lah. Jadi enggak jadi dibunuh gitu. Ya tidak jadi dibunuh. Aku wis nglenggono mungkin ya iki takdirku kudu koyo ngene, lelakone harus koyo ngene. Dia terus dia malah nanti jika Dewi Sugesi melahirkan seorang anak, ya anak tersebut akan dijadikan saudaranya. Didaku menjadi saudaranya. Setelah itu berapa selang waktu Dewi Sugesi hamil lahir Prabu Rahwana tadi. Itu anaknya itu? Anak dari Begawan Wisrawa dan Sugesi. Yang pertama itu Rahwana, yang kedua Kumbakarna, yang kedua Sarpo, yang ketiga Sarpo Kenoko, yang keempat Gunawan Bisono. Ada empat ya? Ada empat, namun yang ketiga anak yang satu nomor 1, 2, 3 Rahwana, Kumbakarna dan Sarpo Kenoko itu berwujud raksasa. Yang satu Gunawan Bisono tidak. Itu kok bisa Mas tuh? Yang lainnya raksasa yang satunya kok tidak itu? Ya ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa mengapa padahal umpama dinar Begawan Wisrawa seorang begawan manusia, Sugesi pun manusia. Mengapa kok lahirnya ada yang raksasa? Nah, mungkin ada beberapa tafsir. Karena di saat melakukan hubungan yang tadi itu teranu dengan amarahnya. Amarah dari nafsu lah. Amarah dan nafsunya Begawan Wisrawa akhirnya anaknya itu ada yang menjadi raksasa. Lalu mengapa ada Gunawan kok enggak berwujud raksasa? Itu karena dia sudah tidak kena welate Sastro Jendro Hayuningrat tadi yang diudarkan tadi. Ada beberapa versi seperti itu. Jadi Gunawan pun memiliki sifat tersendiri. Ada beberapa tafsir lagi yang ada yang mengartikan anak empat tersebut karena nafsu, amanah, muamalah tadi seperti itu juga ada tersendiri-sendiri. Banyak versi tentang kelahiran seorang Rahwana tersebut. Nah, wataknya itu pun tersendiri. Gunawan memiliki watak tersendiri. Apa dari itu, keempat anaknya. Rahwana terkenal dengan bengisnya. Nomor 2 Kumbakarna pun memiliki watak tersendiri. Seorang Kumbakarna itu sebenarnya adalah satria sejati. Dia sama seperti Gunawan Wibisono. Walaupun Kumbakarna berwujud raksasa, akan tetapi Kumbakarna memiliki hati yang lembut. Jadi baik ya. Ya, dia bijak sekali. Beda sama badannya. Beda. Sarpo Kenoko memiliki watak yang seperti kakaknya yang pertama. Terus si Gunawan Wibisono memiliki watak yang baik. Jadi kalau Sarpo Kenoko dan Rahwana tersebut melakukan hal-hal yang istilahnya nyimpang lah. Yang mengingatkan adalah Kumbakarna dan Gunawan. Ya seperti itu. Jadi ada yang baik ada yang buruk gitu. Ada baik ada yang buruk. Nah, itu setelah kelahiran anak-anaknya itu nasib mereka itu gimana, Mas? Si nasib mereka yang siapa itu? Wisrawa dan Sugesi itu. Nah, untuk setelah itu ada beberapa versi, Mas. Jadi ada yang mengatakan kalau Pak Mantep Wisrawa mati bunuh diri. Ya mungkin hal itu ya juga masuk akal karena untuk di saat ini ya masuk akal lah wong sok di anak cacat iki nek ra anake gua mergo isin ing ngatasé begawan kok di anak buta kan isin pasti jan tak bunuh diri. Nah, untuk ada yang versi lawas versi dahulu itu Wisrawa dibanjut oleh dewa dia sudah waktunya untuk meninggal lah oleh Betara Brahma ada tersendiri. Terus setelah itu Gawan Karusukesi
Casey itu meninggalnya, ya ada yang juga bunuh diri, ada juga yang dibunuh, ada yang juga dibunuh, terus ada yang mati kunduran gitu. Kunduran itu gimana mas? Istilahnya setelah melahirkan empat anak tersebut dia meninggal. Karena mungkin apa gitu mungkin. Jadi beda-beda gitu. Ada versi ya, tergantung sanggit dalang tersendiri mas. Soalnya antara sanggit Jawa Timuran, Jogja, Solo pun tersendiri-sendiri tentang lakon tersebut. Tergantung penafsiran dalangnya memiliki tafsiran tersendiri ya. Seperti itu. Kalau ini mas, kan itu orang tuanya sudah meninggal mas. Iya ya. Nah itu terus nasibnya anak-anaknya gimana mas? Tapi sebelum mas jawab, diminum dulu. Iya ya. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran tentang kisah selanjutnya, tapi kita minum kopi dulu ya. Kalau Ramayana itu jaringannya sangat pas banget. Ramayana, salah satu topik yang asik dibicarakan memang Ramayana. Serat Ramayana itu sangat asik karena memiliki tafsir yang sangat luas. Kalau karena serat Ramayana menurut saya sangat terkenal juga. Gitu. Sangat terkenal sekali. Sebenarnya Ramayana, serat Ramayana tersebut juga memiliki apa ya? Memiliki bukunya tersendiri. Buku pakem Ramayana juga ada di keraton pun memiliki, namun tidak diedarluaskan untuk kalangan masyarakat. Saya menjawab pertanyaan Mas Boy tadi yang anak-anaknya setelah Gan Wisrawa dan Sukesi meninggal tadi, Rahwana dan saudaranya yang empat tadi akhirnya diasuh oleh kakeknya tadi yang bernama Prabu Sumali, Raja Alengka tadi. Nah, itu oleh setelah besar Prabu Sumali mengutus anaknya untuk diperguruhkan kepada sang Begawan Maruto. Yaitu itu siapa itu? Begawan Maruto itu ya begawan, seorang begawan tapi berwujud raksasa. Dia juga sakti. Besar juga ya. Ya digurukke, disekolahke, disekolahke kepada Begawan Maruto. Oleh Begawan Maruto, keempat anak tersebut setelah dewasa disuruh bertapa di Gua Gokarno. Gokarno di situ. Nah, karena dayane mereka bertapa kayangan geger. Akhirnya Doro Guru tahu nunggu Gokarno iki enek wong papat sing tapa iki. Akhirnya dia mengutus Doro Wrahaspati, Bathara Sambu untuk menguji keempat itu. Nah, keempat anak tersebut. Berarti empat-empatnya itu juga anu semedi ya, Mas? Iya, itu bertapa di situ semua. Setelah itu diuji, situ terjadi peperangan. Rahwana perang dengan Prabu Wrahaspati yang berwujud sebatara, namun dia juga berwujud raksasa. Nah, di situ perang, Rahwana kalah, digigit lehernya. Dan ternyata gigitan tersebut malah menjadi anugerah. Nah, kalau digigit malah keluar kepala. Memiliki aji-aji tersebut, gigitan tersebut ternyata sebuah aji-aji bernama aji-aji Dosomuko. Dosomuko kan Rahwana juga memiliki, terkenal dengan nama Dosomuko atau Rahwana tersebut. Jadi ada beberapa versi yang mengatakan Prabu Dosomuko ini ada yang nama lain dari Rahwana, ada yang aji-aji jenis aji Dosomuko. Berarti itu asal-usul nama Dosomuko itu gitu ya mas? Ya, ada beberapa versi lain, banyak sekali mas. Ada gelar untuk, itu ada juga yang mengatakan bahwa Dosomuko itu adalah gelar. Dulu setelah Prabu Rahwana menjadi seorang raja di Alengka. Alengka itu kan sangat luas. Dia dari di atas Alengka, di bawah-bawahnya itu masih ada negara-negara. Oh, masih banyak ya? Nah, 10 lah. Berarti itu merupakan negara yang besar ya? Besar. Ya ada yang mengatakan bahwa Alengka adalah negara Sri Lanka. Namun ada juga seperti itu. Negara Alengka sangat besar, memiliki andahan atau bawahannya negara yang banyak sekali. Maka dikatakan bahwa Dosomuko adalah kepala dari 10 negara. Jadi presiden dari 10 negara lah, ada yang seperti itu mengatakan. Keren ya, dinamakan Dosomuko. Kalau tadi kan berarti Rahwana menjadi ratu ya Mas. Itu jadi bagaimana Mas? Untuk menjadi ratu. Ya, kok setelah bisa jadi ratu. Ya. Setelah mendapat aji-aji Dosomuko tersebut, Prabu Dosomuko, Prabu Rahwana tadi semakin sombong. Kan wah aku ndek aji-aji. Mbok ketok guluku ndasku iso dukul. Wah ketok ndasku aku iso dukul ndasku tekeh di situ. Sombong dia. Dia menjadi sombong. Setelah itu dia ingin menjadi raja di Alengka. Namun
dia terhalang oleh kakeknya yang masih berkuasa di situ, Prabu Sumali tadi, yang masih menjadi ratu di Alengka. Dia ingin mengkudeta lah intinya, ingin mengkudeta kakeknya, namun dia tidak berani, dia kan kewo. Oh ya, mbae sing ngingoni aku, ning piye aku pengin dadi ratu wong mbae wis tuwek kok. Wis tuwek wis ora cocok lah dadi presiden ya, seperti itu. Setelah itu dia mencari cara untuk melengserkan Prabu Sumali tadi, kakeknya. Dia mencari cara, dia apa, mengadu domba Prabu Sumali dengan Ratu Gowindu. Ratu Gowindu itu bernama Wisangkara. Oh, Wisangkara. Wisangkara. Dia Wisangkara tersebut ada prabu yang sakti, dia raja yang sakti di Gowindu. Dia memiliki aji-aji racun. Dia diadu domba keduanya, Prabu Sumali dan Wisangkara tersebut. Prabu Sumali itu juga sakti ya, Mas? Sakti. Akhirnya perang, namun kalah dengan Wisangkara karena Sumali kan sudah tua. Sudah tua, kalah, mati. Nah, Dasamuka etok-etok Filopati, wah baku pateni, akhirnya gelut karo si Wisangkara tadi. Wisangkara kalah oleh Dasamuka. Akhirnya ya di situ dia diangkat menjadi raja. Sombong sekali saat itu. Dialah Prabu Wisangkara tadi memiliki istri bernama Sayemprabha. Setelah Wisangkara mati, Sayemprabha dijadikan istri. Kan kalau zaman dulu, kalau mana sampean ratu, sampean tak kalahke sampean di bojo tak pek, seperti itu. Jadi itu seperti putri boyongan. Nah, seperti putri otomatis boyongan. Jadi istrinya. Istri itu. Putri boyongan namanya. Jadi istri di Alengka, Rawana menjadi ratu, menjadi ratu. Tambah sombong dia, wah. Wong atase Prabu Wisangkara sing duwe sekti de aji-aji racun, sekti mandraguna iso tak kalahke. Sopo sing kiwani karo aku terusan seperti itu. Akhirnya dia ingin menguasai dunia lah. Ingin menjadi rajanya di dunia itu, Prabu Dasamuka atau orang mana. Dia ingin mengalahkan orang-orang sakti yang ada di dunia. Terus dia mengutus anak buahnya bernama Kolomarico. Dia itu seperti apa ya, intelnya Dasamuka. Intelnya Dasamuka. Disuruh apa, Mas? Disuruh untuk mencari siapa wong sakti di Alengka sing rung tak kalah gila, mengatakan bahwa yang ngalah sono enek jenenge Begawan Resi Subali. Resi Subali. Dia terkenal sewekti. Oh, gitu ya, Mas, berarti. Iya. Setelah Rahwana tadi mendapat ajian Dasamuka tadi, sifatnya sangat sombong, sangat angkuh ya, Mas. Ya, itu permulaan dari Dasamuka memiliki sifat patak wengis, angkara murka, sombong, angkuh itu dimulai dari dia mendapat ajaji Dasamuka. Terima kasih, Mas, untuk sesi kali ini. Ya. Mudah-mudahan bisa dilanjut lagi ceritanya. Sama-sama, Mas Bayu. Ya. Nanti apabila ada lain kesempatan bisa disambung lagi ya, Mas. Terima kasih, Mas Bayu. Oke, itu tadi pemirsa, informasi yang sudah diberikan dari Mas Gurit. Mudah-mudahan semua informasi tadi bisa bermanfaat. Apabila ada yang jelek, bisa kalian buang. Yang baik bisa kalian ambil. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.